Kullu man ya'budunallah, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah. Yaitu siapa orang yang beriman kepada Allah, siapa orang yang beribadah kepada Allah, yadkhulunal jannah, mereka semua akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu man ya'buduna syaitan, dan siapa orang yang beribadah menyembah syaitan, siapa? Kuffar wal musyrikin, itu orang-orang kafir. Yadkhulunan nar, maka mereka semua akan masuk ke dalam neraka. Wal iyadu billahi min zalik, wa nas'alullah salam wal afiyah. Yang saya ingin sampaikan dan perlu kita garis bawahi, bahwa kalimat tadi kullu man ya'budunallah yadkhuluna jannah, tidak semua orang yang menyembah Allah akan masuk ke dalam surganya Allah. Tidak semua. Kalimat ini kalimat yang global. Berarti siapapun di saat dia menyembah Allah, di saat dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, tanpa dia beribadah, dia akan masuk ke dalam surga. Ini kalimat yang global, yang bisa dicerna oleh orang-orang yang kurang pengertiannya seperti itu. Betul. Ada satu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minhum. Illa man aba, kecuali orang yang kagak mau, yang kagak kepengen masuk ke dalam surga. Saya mau tanya, ada enggak orang yang enggak kepengen masuk ke dalam surga? Ada enggak? Semuanya pengen enggak masuk surga? Semua orang pengen enggak masuk surga? Semua orang pengen enggak bahagia di dunia dan bahagia di akhirat? Pengen enggak? Semua orang pengen masuk surga. Semua orang pengen hidupnya senang bahagia dari dunia sampai akhirat. Tapi mereka lupa dan kita lupa. Kita ingin bahagia dunia sampai akhirat. Mereka ingin bahagia di dunia ini sampai di akhirat nanti. Tapi kita semua lupa. Apapun yang ingin kita miliki harus dengan pengorbanan. Betul. Apapun yang ingin kita kejar, kita miliki, harus disertai dengan pengorbanan. Kita dan orang-orang lainnya ingin masuk surga, ingin bahagia dari dunia sampai akhirat, tapi sayang, sungguh disayangkan, terlalu naif kita. Kita tidak mengerjakan, kita tidak mau melakukan apa-apapun, hal-hal apapun yang dapat menyampaikan kita kepada surga tersebut. Fahim tu? Faham kira-kira bahasa saya? Sungguh naif diri kita. Kita menginginkan surganya Allah, tapi sungguh naif diri kita. Kita tidak mau mengerjakan segala apa-apa pekerjaan yang dapat menyampaikan diri kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fahim tu? Salat kagak, bakti sama orang tua kagak, sedekah kagak, bahkan durhaka kepada orang tua iya, maksiat apapun dikerjakan, baik dari shaghair sampai kabair. Betul. Mulai dari judinya, zinanya, mabuknya, narkobanya dan lain sebagainya sudah dikerjakan, tapi ingin masuk ke dalam surga. Sama seperti orang yang menginginkan panen padi tapi tidak menanam padi. Betul. Al amal bila amal junun. Kata Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu ardhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum jami'an fidaran amin. Beliau mengatakan al amal bila amal junun. Orang yang mempunyai harapan, orang yang mempunyai harapan tanpa dia merealisasikan harapan tersebut dengan suatu pekerjaan, maka itu orang dianggap sudah menjadi gila. Satu contoh, seseorang ingin menjadi tentara tapi dia tidak pernah sekolah militer, bisa atau tidak? Seorang ingin menjadi dokter tapi dia tidak pernah sekolah kedokteran, bisa jadi dokter tidak?
maka tidak akan pernah bisa seseorang menjadi sesuatu apa yang diinginkan tanpa dia mau melaksanakan apa-apa yang dapat menyampaikan kepada hal tersebut. Fahim tu? Fahim tu? Antum pengen makan, tapi dari tempat duduk antum, antum tidak berjalan kepada rice cooker, antum tidak mengambil piring, antum tidak membuka rice cooker, antum tidak menyendok nasi, antum tidak mengambil lauk, antum tidak memakan nasi dan lauk tersebut, apa kira-kira kenyang? Apa kira-kira kenyang? Al-amal bila amal junun. Kalau orang bicara, oh saya lapar, tiba-tiba saya kenyang, gila dia tuh. Ya gila. Karena apa? Dia belum jalan buat ngambil nasi. Kira-kira paham sudah? Nah, jadi itulah manusia yang mereka menginginkan surga tapi maksiat jalan terus. Ada lagi orang STMJ selalu taat tapi maksiat ya jalan. Sholat ya sholat, ngaji ya ngaji, tapi ngetep ya tetap. Tahu ngetep? Buat tahu buat? Buat tahu buat? Nyipet tahu nyipet? Gelek tahu gelek? Pura-pura lo aja. Ya. STMJ selalu taat maksiat jalan. Jangan begitu. Jangan jadikan majelis taklim di mana pengajian sebagai kedok kita. Peci ya peci, jilbab ya jilbab, cabu jalan terus. Ada enggak yang begitu? Ada enggak yang begitu? Peci ya peci, jilbab ya jilbab, tapi cabu jalan terus. Tahu cabu? Tahu cabu? Zina. Jadi peci, jangan salahkan pecinya, salahkan oknumnya. Peci enggak bisa disalahin. Harga 10.000 perak, 15.000 perak siapapun bisa beli, betul? Jilbab 15.000, 30.000, 35, paling mahal 50.000. Jadi jangan salahin pecinya, ya ikhwani, ya auladi. Jangan salahin peci, jangan salahin jilbab, tapi salahin oknumnya. Karena jilbab murah, peci murah. Peci dan jilbab hanya dijadikan alat untuk berkamuflase. Untuk dia menjadikan peci dan jilbab sebagai kedok dia untuk menutupi kebobrokannya. Fahim tuh? Itu yang saya sebut STMJ, selalu taat maksiat jalan. Ngaji mengaji, hadir maulid hadir, untuk apa? Menutupi kebobrokannya. Fahim tuh? Jadi jangan pernah salahin majelisnya, jangan pernah nyalahin gurunya, jangan pernah nyalahin pecinya, jangan pernah nyalain jilbabnya, tapi salahin orangnya. Guru semua mendidik kepada kebaikan, betul? Tinggal orang ini mau ngejalanin atau tidak. Bisa gak guru mantau 24 jam? Bisa gak? Orang tua bisa gak mantau 24 jam? Jadi jangan salahin gurunya, jangan salahin majelisnya, jangan salahin orang tuanya, salahin dirinya. Tidak ada yang bisa mengawasi anak atau seseorang 24 jam. Kan orang sekarang begitu, ada suatu murid daripada satu majlis melakukan maksiat, oh majlis anu muridnya begitu, yang disalahin apa? Majlisnya. Oh muridnya Habib anu begitu, yang disalahin siapa? Habibnya. Oh muridnya Ustadz anu begitu, yang disalahin siapa? Ustadznya. Oh anaknya Haji anu, disalahin siapa? Bapaknya. Oh anaknya Haji anu, yang disalahin emaknya. Jangan salahin mereka, salahin orangnya yang ngelakuin. Fahim dong? Semua ngedidik kebaikan, orang tua ngedidik kebaikan, apalagi guru. Ada enggak guru yang ngedidik kejahatan? Ada enggak? Enggak ada. Jadi enggak ada yang bisa ngawasin 24 jam kecuali Allah Ar-Raqib, Allah yang Maha mengawasi. Fahim tum? Fahim tum? Oleh karenanya bangunlah sifat khaufullah. Bangunlah dalam diri kita, dalam hati kita sifat khaufullah, rasa takut kepada Allah. Kemudian setelah menanamkan rasa takut kepada Allah, tanamkan lagi muraqabatullah, sifat selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan itu. Sifat takut kepada Allah dan sifat selalu diawasi oleh Allah. Kira-kira kalau kita tahu, kita yakin, sudah mendarah daging sama diri kita,
kemana saja Allah ada sama kita, kemana saja Allah Ta'ala melihat kita, mengawasi kita, bisa gak kita maksiat? Berani gak kita maksiat? Gak berani. Nah cuman anehnya orang sekarang ngetep diem-diem, tau ngetep nyuntik, nyuntik diem-diem ya, ada di gang kecil ya, karena apa? Takut ame polisi. Kalau kata orang Cina bukan polisi, pelisi ya, pelisi, pelisi orang Citayam ya, itu negeri entah berantah itu ya. Masya Allah, tapi penuh dengan keberkahan karena di situ ada al-bushra li Sayyid Wajid al-Habib Abdurrahman bin Ahmad al-Sagaf. Orang Citayam beruntung benar. Kalau yang cinta enggak cinta mah belangsak, betul. Yang cinta beruntung, yang enggak cinta belang. Waliyazubillah. Takut ame polisi, tapi dia tidak takut sama Allah. Giliran dengar apa namanya sirine, wah kabur buru-buru, padahal ambulan yang lewat. Bukannya mobil polisi, ambulan yang lewat, kabur buru-buru, dia takut. Tapi emang Allah enggak takut. Nah inilah, oleh karenanya harus kita tanamkan khaufullah dan muraqabatullah, rasa takut kepada Allah dan rasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iza asaita wa anta ta'arifu anallaha ta'ala yanzuruka au yaraka fa anta mustahzi billah subhanahu wa ta'ala. Apabila kalian bermaksiat, kemudian kalian mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala melihat kalian, saya rasa semua orang tahu bahwa Allah Maha, betul enggak? Anak bocah juga ngerti bahwa Allah Maha melihat. Iza asaita, apabila kalian bermaksiat, wa anta ta'rifu, dan kalian mengetahui annallaha ta'ala yaraka, bahwasanya Allah Ta'ala melihat kalian, fa anta mustahzi'un billah, maka sungguh engkau telah menghinakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man istahza'a billah faqad kafar, maka siapa orang yang menistakan Allah, meremehkan Allah, menghinakan Allah, maka sungguh dia telah menjadi kafir. Jadi banyak orang-orang yang kafir tanpa dia sadari. Dia maksiat, dia tahu, dia enak, oh dia gelek nih, dia nyipek, dia nyetep, dia boat, dia zina, dia tahu Allah Maha melihat. Siapapun umat muslim pasti tahu bahwa Allah Maha melihat. Tapi dilanjutin, oh nanggung habis enak sih, betul enggak? Betul enggak? Banyak kayak yang begitu. Banyak, oh nanggung habis enak sih. Bukannya berhenti, begitu dia sadar Allah Maha melihat, bukan berhenti. Ya nanggung. Ya udah diubun-ubun enaknya nih, begitu. Ya. Maka apa? Fa anta mustahzi'un billah, maka kalian sungguh telah menghinakan Allah, maka sungguh kalian telah menistakan Allah. Man istahza'a billah faqad kafar, maka siapa orang yang menghinakan Allah dengan cara apapun, maka sungguh orang tersebut telah menjadi kafir. Wal iyadu billah min zalik wa nas'alullah salam wal afiyah. Jadi jangan istihza kepada Allah Ta'ala, jangan kita menghinakan Allah, jangan kita pernah meremehkan Allah dengan jalan apapun juga. Seperti sekarang nih Al-Quran, berarti apa? Al-Quran itu min sya'airillah, Al-Quran merupakan lambang-lambang keagungan Allah. Dihinakan, diremehkan, maka mereka semua telah menjadi kafir. Ngedukung orang kafir, ikut kah? Banyak kah yang dukung kafir? Banyak yang dukung kafir? Sesat gak? Kafir gak? Man ridha bil ma'asiyah fahuwa al-asiyah, man ridha bil kufri fahuwa kafir. Siapa orang yang ridha dengan kemaksiatan, maka dia bermaksiat hukumnya. Dan siapa orang yang ridha dengan kekufuran, maka dia telah menjadi kafir hukumnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.